bapak kita tuh nama saya, kalau cerita pasal Zain, nama saya Zain Rohani. Saya sebenarnya bertugas secara profesional sebagai jurutera di Petronas Carigia di Iraq. Bertugas di Iraq mengikut rotation sebulan-sebulan. Okay. Basically, tugas sebenarnya adalah ORSA engineer, yang mana kita coordinate segala benda berkaitan projek. Maknanya kita make sure segala spesifikasi yang diberikan oleh operation department akan dipenuhi oleh project department. Itu je tugas sebagai engineer. Kemudian tu saya juga ada buat football coaching secara part time, yang mana kita telah pun develop youth daripada bawah 12, bawah 15, bawah 18. Selain daripada di Malaysia, saya pernah juga buat coaching di Qatar. Jadi sebahagian daripada program kejurulatihan itu, saya ada buat, saya ada menulis buku motivasi yang mana tajuk dia Kita Semua Hebat. Kerana dalam training bola sepak ni, seperti mana kita tahu, kita kena juga mementingkan kekuatan minda selain daripada kekuatan fizikal. Sebab kadang-kadang mungkin fizikal kita dah tak boleh nak pergi, orang Kelantan tak boleh pergi dah. Tapi bila minda kita kuat, minda ini yang akan push us forward lah. Sebab itu saya hasilkan buku ini. Sebab kalau kita tengok buku-buku di pasaran sekarang, kebanyakannya dalam bahasa Inggeris dan sangat tebal. Jadi kalau budak-budak bola ni kita nak suruh dia baca buku English dan sangat tebal, memang payah. Jadi saya mengambil inisiatif sendiri untuk tuliskan buku dan berikan pada mereka lah. Maknanya kita tak mengharapkan mereka baca, tapi bila kita buat training camp, kita akan developkan dia punya minda. Untuk lagu pula, sebenarnya saya telah mula menciptakan lagu sejak umur 13 tahun. Kemudian tu baru sekarang saya riliskan lagu ini, kerana sekaranglah nampak lainnya ada peluang untuk nak riliskan lagu. Kerana lagu Impian Rahsia ni sendiri, dia membawa erti yang sangat mendalam lah. Di dalamnya tersimpan satu emosi yang tidak boleh diungkapkan kalau kita faham cerita di sebalik lagu ini. Ada cerita di sebalik lagu inilah, yang mana lelaki ni dia memenangkan perasaan. Pada hari dia nak bagi tahu, nak reveal dia punya feeling kepada gadis yang diminatinya tu, gadis tersebut ditakdirkan untuk menemui kemalangan dan meninggal dunia. Sebab itulah saya fikir kita cuba keluarkan lagu ini. Saya tak kisah, saya tidak memikirkan sangatlah tentang sambutan daripada pendengar, yang mana sambutan daripada pendengar adalah sangat penting. Tapi saya rasa saya tak nak fikir yang tu dulu. Kita cuba rilis dan kita harap orang akan sudi untuk menerima lagu ini. Bagaimana Zain melakukan masa bikin engineer, senior dan jadi football coach? Okey, alhamdulillah yang bagusnya sekarang ni, bila saya bekerja di Iraq ni, kerana kita ada sebulan-sebulan tu, ada banyak masa lah untuk nak fokus kepada football coaching, menyanyi dan sebagainya. Bagi saya, secara peribadi, saya tak kata benda ni sesuai untuk semua orang. Bagi saya, kalau saya nak buat sesuatu, saya akan boleh buat. Saya kadang-kadang benda ni dia jadi secara spontan. Mungkin kita fikir kita perlu merancang, betul kita perlu merancang, tapi kadang-kadang benda tu dia akan datang spontan dan secara sukar untuk dijelaskan, masa tu cukup. Sama ada nak buat lagu, nak tulis lirik, nak coach football, nak menulis buku, masa tu akan jadi cukup bila kita betul-betul set kita punya minda untuk buat benda tu.